Countryman, ya ini adalah mini SUV atau bisa dibilang crossover. Dan generasi sekarang ini, kalau misalnya kalian suka generasi pertama, maka mungkin gue bilang ketika lihat mobil ini pertama kali, rasanya kok agak kurang ya dibanding yang lama, lebih gagah yang lama. Yang sekarang ini dia lebih besar, panjangnya lebih panjang 20 cm, tapi ground clearance-nya kelihatannya nggak begitu tinggi dan atapnya juga kelihatannya nggak begitu tinggi juga, lebih rendah kayaknya. Mungkin gue bisa bilang ini lebih mirip MPV dibanding sebuah crossover. Dan kita lihat tampilan depannya. Tampilan depannya bisa kita lihat sepertinya Mini sedang bersedih. Senyum dong. Gak bisa. Ya, ini Mininya kayak lagi loyo gitu ya, gak bersemangat. Bagian depannya bisa kita lihat, dia grillnya ini gak sembarang grill yang cuma asal desain bolong gitu ya. Tapi di atasnya itu, di bagian sininya dibikin ketutup. Dan ada garis-garis kecil yang bisa menyalurkan angin dari atas ke bawah biar radiatornya lebih dingin. Terus kita lihat lampunya, ini adalah lampu pertama di Mini di mana dia menggunakan dynamic driving lights, bukan daytime running lights. Kalau DRL kan cuma ininya doang yang nyala, tapi dia lampu tengah juga nyala. Kita lihat bumpernya, dia berwarna hitam, glossy. Tapi kalau misalnya Mini Cooper S, Clubman S, atau apapun yang ada S-nya, biasanya di sini ada dua buah kayak gigi gitu ya, lubang gitu ya. Tapi di bagian ini nggak ada. Padahal dia udah Mini Cooper S Countryman. Terus kita bisa lihat bagian sampingnya, dia menggunakan velg 18 inci, katanya ini velg yang lightweight. Terus dia bannya punya traction AA, treadwear-nya 260, Pirelli Cinciurato. Nah, kalau misalnya kita lihat dari samping secara keseluruhan, mungkin kalau Countryman yang lama itu kelihatan kayak SUV, crossover looks banget ya. Yang ini justru kelihatan kayak MPV atau station wagon. Tapi di pilar C-nya sini ya, kita akan menemukan garis desain yang sama seperti Countryman yang lama. Set. Nih, ini kalau dibuka, ini ada dua buah, ini ada lubang harusnya, ini buat plug-in hybridnya. Tapi karena nggak ada, dikasih cover karet gini aja. Terus kita lihat bagian belakangnya juga lebih kelihatan kayak Mini Cooper biasa yang dibikin gede. Beda sama Countryman yang lama tuh kayak different animal gitu ya. Kalau ini kayak sama aja, cuma dikasih senter pembesar atau direndam minyak tanah. Kita lihat lampu belakangnya juga mirip kayak Mini biasa, lebih gede. Di sini dibikin hitam, di sini bikin hitam. Kalau misalnya kalian beli ini, pastikan beli ini ya, tatakan yang besi gitu ya. Kalau misalnya bawa barang apa, ini nggak lecet. Terus di bawahnya ada underguard-nya, ada 4 buah parking sensor, tapi sayangnya belum ada kamera mundur di bagian belakang. Terus dia juga punya touchless back door. Kita tendang gini ya. Nanti dia akan otomatis terbuka. Seperti itu. Lu ngapain di sini? Nah, ini kalau ada aksesoris yang jual gini ya, gue pengen di mobil gue nih. Yaudah, balik ke sana. Ini unik sih. Gue baru pertama kali menemukan ginian di sebuah mobil ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak perlu, ini bisa dicopot. Di sini ada kancingnya 4 biji. Di sini juga kita akan menemukan ruang yang cukup lega. Karena dia nggak ada ban serepnya, dia run flat tire. Langsung. Nah, bagasinya sendiri juga 540 liter, jadi sangat besar untuk sebuah Mini. Terus kalau kita lipat bangku tengahnya, kita bisa mendapatkan bagasi hampir 2000 liter, sangat luas sekali.
sekarang kita ada di dalam Mini Countryman. Ya, masuk ke dalam mobil ini rasanya mewah ya. Gue suka banget dashboardnya. Ngomong-ngomong soal interiornya, interior Mini Countryman ini masuk ke dalam 10 mobil dengan interior terbaik di dunia. Dan ya, gue setuju karena mewah sekali. Rasanya tuh dia menggabungkan funky, steampunk, dan klasik dalam satu interior gitu ya. Gue suka banget ya, warnanya ini kayak gold tapi kalem, ada garis-garisnya di sini. Dan ini kalau misalnya malam dia ada nyala, kayak ada garis-garis gitu loh. RGB juga bisa ganti-ganti warnanya. Jadi nggak cuma keyboard, headset, mouse RGB, tapi mobil pun juga harus RGB ya. Di varian tipe S ini kita akan mendapatkan setir model John Cooper Works. Di sini ada tulisan JCW-nya, terus transmisinya segala macam. Di bagian sini mirip seperti Mini Clubman. Tapi di bagian atas ini yang lebih spesial dibandingkan dengan Mini manapun, karena dia adalah Mini pertama yang punya Mini connected tapi touchscreen. Dan ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita pakai dial. Kenapa nggak dari dulu sih dibikin touchscreen semua gitu ya? Dan ini juga sangat smooth, sangat fluid, dan gue paling suka kalau misalnya yang dulu tuh ribet ya, ABCD dari sini kan. Kalau kita mau masukin navigasi atau alamat gitu ya, address input, jalannya apa, kita tinggal ketik di sini. Misalnya kita mau ke Jalan Brawijaya, BRA gitu. Nah kalau misalnya kita pakai ini, address input, kayak gini ya, itu nanti seperti ini gitu, muter-muter, agak susah. Meskipun dia sudah punya gesture seperti ini ya, B, M. Oke, ya wes, seperti itulah bunyinya. Terus di atas sini kita mendapatkan head up display, bagus seperti mini-mini lainnya, speedometer masih sama, kendali AC masih sama, push start stop engine-nya juga masih sama. Cuma karena dia lebih tinggi, makanya kita akan lihat dia ininya masih banyak space ya. Kayak agak kosong gitu ya. Termasuk dia punya electronic parking brake yang sama dengan Mini Clubman. Terus kita juga dapat armrest. Di dalamnya ada snap-in adapternya juga seperti mobil BMW lainnya, dan kursinya kelihatan masih sama seperti mini-mini lainnya, cuma kombinasi warnanya sama jahitannya itu rasanya mewah ya. Bagus. Udah elektrik juga, kiri elektrik juga, dan door trimnya baru. Kalau misalnya kalian lihat ini ya, ini warnanya bagus, gue suka. Speakernya juga sudah Harman Kardon. Sekarang, ayo kita jalan. Pertama kali mencoba Mini Countryman, yang dirasakan adalah ini seperti bukan mini ya. Shock breakernya empuk. Kalau misalnya lewat polisi tidur, lewat lubang, itu rasanya masih main gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita dari luar, itu kita ngelihat mobil ini lewat polisi tidur, itu bodinya kelihatan kayak membel gitu, karena empuk. Tapi meskipun dia empuk, dia punya stroke yang pendek gitu suspensinya. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan bergelombang, itu guncangannya masih terasa gitu. Mesin mobil ini juga sama seperti Mini Cooper S lainnya, 2000cc, 192 horsepower, dan torsinya 280 Nm. Besar, tapi kalau dibandingkan Mini yang lainnya, ini 0-100 nya cuma 7,4 detik. Tidak sekencang Mini lainnya, kalau Mini biasanya kan 6,8 detik ya, kalau ini cuma 7,4 karena dia lebih gede dan bobotnya juga jelas jauh lebih berat. Tapi buat crossover, 7,4 detik itu udah cukup kenceng ya. Kita gas gini ya. Enak loh mesinnya. Kita pindah ke sport gini ya, itu langsung berubah ya. Transmisinya berubah, responsnya, pedal gasnya juga berubah, dan juga suara knalpotnya juga langsung berubah. Kalau bisa kita gas gitu ya.
Tapi karena gue bilang mobilnya lebih berat, lebih besar, tentunya juga nggak cuma performanya yang berkurang, kiritan bahan bakar mobil ini juga lebih boros dibandingkan dengan Mini yang lainnya. Bahkan selama gue pernah pakai Mini, ini adalah Mini terboros yang pernah gue rasakan gitu ya. Kita cuma mencatatkan 8,0 km per liter, udah kita coba dari Pasar Minggu, Kelapa Gading, baik lagi, terus muter-muter UI, dapatnya 8,0 km per liter. Kalau Mini yang lainnya pasti di atas 8 km per liter, 8,6, 8,9, dan Mini itu sebetulnya cukup irit untuk sebuah mobil 2000cc. Sekarang kita ngetes akomodasi belakang itu nggak cuma lagi berhenti tapi harus sambil jalan, jadi ketahuan bagaimana di belakangnya apakah nyaman atau tidak, nggak cuma sekedar lega-legaan. Yuk, ini posisi duduk gue tadi di depan seperti ini, dan ini adalah posisi kursi belakang paling maju dan gue masih ada space. Kenapa gue bilang paling maju? Karena dia bisa di sliding dan jarak slidingnya ini luar biasa panjang loh. Terus nggak cuma itu aja, kita juga punya reclining di sini sampai berapa step ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 step. Jadi kalau misalnya kita paling rebah ini, kita bisa sambil tiduran. Enak. Dan kalau misalnya kita terasa panas di bagian belakang, kita punya AC di bagian belakang sini dan ada AC buat di bagian kaki. Jadi kalau misalnya di depan AC-nya nggak cuma buat ke depan aja, di belakang juga ada, dia masih terasa nggak diaktirikan lah bagian belakangnya. Ada armrest-nya juga. Ini armrest-nya mirip kayak BMW ya, kotak gini. Tempat tangannya juga enak. Pokoknya bagian belakang ini surprisingly ini nyaman loh, lega, dan juga suspensinya juga bagus. Kalau misalnya kita lewatin polisi tidur, jalan bergelombang, itu rasanya masih enak. Hanya saja kalau misalnya kita lewatin polisi tidur dengan kecepatan agak tinggi, kita masih terasa lompat ya, karena mau gimana pun dia stroke-nya pendek, jadi tetap harus pelan. Tapi kalau misalnya kita pelan lewatin polisi tidur seperti ini ya, ini rasanya di belakang masih nyaman. Nice. Pas lo duduk di belakang sini ya, lo akan berpikir ini adalah Mini dengan kursi belakang yang paling nyaman, paling empuk. Pokoknya kalau misalnya kalian gak dapet bagian di depan, duduk di belakang pun kalian akan merasa nyaman. Even disupirin pun masih enak gitu ya. Ya, setelah kita coba Mini Countryman, gue bisa menyimpulkan bahwa mobil ini adalah Mini yang lain, different animal. Kalau misalnya kita pikir Mini itu keras gitu kan, harsh bawahnya, go-kart feel, yang ini lebih manusiawi, lebih gede, praktis, nyaman, sok belakangnya empuk, meskipun nggak se-fun to drive Mini-Mini yang kita kenal. Tapi ya, ini kayak pilihan lain gitu ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita beli Mini, tapi kita disupiri, kita duduk di belakang, belakangnya lega kan, bisa reclining lah ya kan? Ya ini Mini yang tepat. Oke, itu aja dari Alternate Max. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kamu belum. Dan kalau misalnya kalian bercita-cita untuk beli mobil ini, maka kalian harus share video ini. Kalau misalnya kalian nggak pengen beli, nggak usah share. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. C dengan ban Pirelli Cicarito. Cinturo. Cinturato. Terus kita bisa lihat. Terus Cicarito itu apa ya? Pemain MU. Pemain bola ya. Ini kenapa dari sini? Terus dia juga punya ini ya. Bisa buka sendiri. Nah, buka. Ya ulang. Aduh. Jadi pengen. Beli enggak ya? Beli SPK aja. Mbok ya. Ini pulang aja. Ya. Ha 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 ha